Berikut adalah skuad Indonesia di turnamen Malaysia Master 2024. Turnamen dengan level Super 500 ini akan berlangsung mulai tanggal 21 sampai dengan 26 Mei di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, Indonesia akan mengirimkan 4 wakilnya, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwiwardoyo, dan Alwi Farhan. Tunggal Putri. Di sektor Tunggal Putri, Indonesia akan mengirimkan 4 wakilnya, yaitu Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusumawardani, Esther Nurumi Triwardoyo, dan Komang Ayu Cahyadewi. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, Indonesia hanya akan mengirimkan 1 wakilnya. Mereka adalah Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Sementara itu, ganda putra pelatnas tidak diturunkan sama sekali. Ganda Putri. Di sektor ganda putri, Indonesia akan mengirimkan 3 wakilnya. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, dan Meilisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Ros. Ganda Campuran. Di sektor ganda campuran, Indonesia akan mengirimkan 5 wakilnya. Mereka adalah Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila, Putri Pranata.